Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi kasus kelistrikan WR155 yang konsleting. Jadi awal mulanya lah ini kan tombol kelistrikan yang ke stop lamp itu loh. Jadi di sini yang tengah ini minus, ini anggap aja plus plus. Yang satunya itu buat lampu belakang, kemudian yang sebelah sini itu bagian rem, lampu rem. Jadi tadi itu konslet, plus minusnya kesambung, tersentuh lah. Terus kemudian konslet, konsletnya yang terjadi yaitu speedo rating semuanya mati. Tapi untuk double starternya masih nyala semua. Jadi untuk kelistrikan seperti rating, lampu kota, lampu depan masih nyala. Rating, lampu belakang, terus speedo mati. Tapi engine masih hidup. Nah, jangan panik dulu ya. Solusinya yaitu langsung ke arah sini. Ini tadi kebetulan sudah saya copot. Nah, langsung ke arah sini, langsung ke arah aki. Pertama, buka akinya dulu bisa, atau nggak usah dibuka juga nggak apa-apa. Karena lokasinya di sini. Berhubung tadi saya kan masih mencari-cari. Nah, sebentar saya kasih cahaya. Bisa. Nah, jadi langsung saja, kalau kasusnya sama lo ya, konsleting seperti itu. Jadi nanti langsung lihat di sini. Ini adalah screen. Ada yang bilang fulls atau apa. Kalau saya bilang screen gitu aja. Jadi seumpama ada kekonsletan yang keserang atau yang terputus di sini, nggak sampai ke perangkat-perangkat yang berbahaya. Artinya konslet sampai berbahaya. Jadi di stop di sini. Itu fungsinya screen. Jadi kalau kebetulan konslet saya bagian belakang tadi, bagian stop lamp itu, kalau seumpama kok ragu-ragu, nggak tahu yang anu, dicopoti semua, diurutkan. Jangan, kalau menurut saya diurutkan saja. Jadi ditata di bawah, diurutkan, dicek satu persatu. Nah, ini kebetulan tadi itu yang di belakang tadi, yang di sini aslinya ini nomor tulisannya 15. Ini sudah saya ganti. Nah, yang konsleting di sini gosong putus. Jadi sudah saya kembalikan lagi. Nah, seperti itu, insya Allah solusinya. Jangan panik dulu, langsung saja coba dicek di bagian screen di sini. Nah, kalau kadang kita lihat seperti ini kok putus apa enggak, kita enggak tahu. Gampang ambil AVO, kemudian di AVO saja. Kalau masih tersambung berarti enggak putus. Kalau sudah enggak tersambung ya berarti putus. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.